ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufikihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sudah sepantasnya lah bagi setiap hamba Allah untuk berupaya memperbaiki rasa syukurnya atas segala nikmat yang Allah berikan dengan cara menggunakan nikmat yang Allah berikan sebagai sarana dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian dipantaskan untuk menerima tambahan demi tambahan dari nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum. Allah berfirman, jika kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmatku. Atau menggunakan kenikmatan itu sebagai sarana dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian kita bisa terhindar dari azab Allah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan jika kalian kufur terhadap nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah berupa kesempatan untuk kembali berada di satu bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram, yang menandai awal dari tahun 1445 Hijriah. Bulan Muharram adalah termasuk satu dari empat bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah 36, Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna iddatasyuhuri indallahi ithna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arbaatun hurum dhalika dinul qayyim fala tuzlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 di dalam kitabullah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Empat bulan diantaranya disebut sebagai bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwasanya Allah telah memilih dan menetapkan empat bulan sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci. Barang siapa beramal kebaikan di dalamnya maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Empat bulan haram tersebut disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, Az-zamanu qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 shahra
minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram, wa Rajab mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Zaman itu akan terus berputar sesuai garis edarnya sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, 4 bulan di antaranya adalah bulan haram. 3 bulan berurutan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang satunya adalah bulan Rajab yang berada di antara bulan Jumadah Tsaniyah atau Jumadal Akhirah dan bulan Sya'ban. Jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan Muharram adalah satu dari 4 bulan haram yaitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan haram artinya bulan yang mulia. Bukan seperti yang dipahami secara keliru oleh sebagian orang, dikatakan bulan haram berarti haram bangun rumah, haram menikah, haram ini, haram itu. Bukan. Yang dinamakan bulan haram adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memuliakan sesuatu yang Allah muliakan, maka itu bertanda kebaikan baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, "Wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Barang siapa yang memuliakan sesuatu yang Allah muliakan, barang siapa yang mengagungkan sesuatu yang Allah agungkan, maka itu baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 32 Allah menyebutkan wa dzalik wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berangkat dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Jemaah-jemaah rahimakumullah, ketika kita berada di bulan yang Allah muliakan, maka mari kita berusaha untuk memuliakan bulan tersebut sebagaimana mestinya. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan yang diingatkan, diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullaha haqqo qadrih." Ada orang-orang yang mereka itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, tidak memuliakan Allah sebagaimana mestinya. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk berada di waktu-waktu yang mulia. Diberikan kesempatan oleh Allah mungkin di tempat-tempat yang mulia, namun kemudian malah menyia-nyiakan kesempatan tersebut dengan tidak memaksimalkannya dalam aneka macam ketaatan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu larangan yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan haram adalah fala tadzlimu fihinna anfusakum. Dalam surat At-Taubah 36 yang kita bacakan tadi, setelah Allah menyebutkan tentang keutamaan bulan haram, Allah mewanti-wanti, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian berbuat zalim pada 4 bulan tersebut. Berbuat zalim dari awalnya sudah diharamkan. Bahkan Allah melaknat orang-orang yang berbuat zalim. "Ala la'natullahi 'alal zalimin." Ketahuilah, Allah melaknat orang-orang yang berbuat zalim. Dalam diskusi Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan sifat zalim atas diriku, kata Allah, dan aku jadikan zalim itu haram atas kalian. "Fala tadzalamu," maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Jemaah Jumat rahimakumullah, secara bahasa
Zalim bermakna wad'u syai fi ghairi mawdhihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kemudian secara istilah ada banyak definisi yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Al-Asbahani menyebutkan zalim itu wad'u syai'i fi ghairi mawdhihi al-mukhtas bihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya yang khusus pada sesuatu itu. Imma bi nuqsan au bi ziyadah au bi uduli an waqtihi au makanihi. Kadang zalim itu bisa berupa mengurangi hak atau menambah yang bukan kapasitasnya, melewati batasnya, atau tidak sesuai waktu atau tempat. Jadi kezaliman terkadang bisa berupa pengurangan. Mungkin ada seseorang yang telah bersepakat untuk bekerja dengan waktu tertentu dan gaji tertentu, namun tiba masanya membayar, dia bayar kurang dari yang disepakati, maka dia telah berbuat zalim. Atau mungkin berupa melebihi, ya, mungkin telah bekerja namun kemudian diberikan beban melewati batas yang telah disepakati bersama. Atau bisa juga karena tidak tepat waktunya atau tempatnya. Semua itu masuk dalam qoyl secara umum perbuatan zalim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian jika dilihat dari sisi dosanya, jika ditinjau dari sisi dosanya, maka perbuatan zalim itu terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah perbuatan zalim yang dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Kezaliman jenis ini adalah kezaliman yang dinamakan dengan syirik kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Ketika Luqman berkata kepada putranya, menasihati putranya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sebab perbuat syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, syirik dikatakan sebagai zalim yang sangat besar karena syirik artinya menempatkan ibadah bukan pada tempat yang semestinya. Ibadah yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jal, kemudian dipalingkan, disimpangkan, ditujukan juga untuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna syirik adalah sorful ibadati li ghairillah, memalingkan suatu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa yang selainnya bagi yang dikehendaki. Maka apabila ada seorang hamba yang berbuat syirik, kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah sampai dia meninggal dunia, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang kedua adalah kezaliman yang dosanya bisa diampuni oleh Allah. Kezaliman yang dosanya bisa diampuni oleh Allah yaitu perbuatan zalim seorang hamba terhadap dirinya sendiri, yang tidak berkaitan dengan kesyirikan. Ketika seorang hamba mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan apa yang wajib baginya,
atau melanggar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka dosa yang seperti ini masih bisa diampuni oleh Allah. Seperti misalnya ada seorang hamba yang tidak sholat, tapi dia meyakini kewajiban sholat, atau dia tidak puasa, namun dia meyakini kewajiban puasa, maka dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri ketika tidak melaksanakan perintah Allah dan melanggar larangan-larangan Allah selain dosa kesyirikan. Dan yang ketiga adalah kezaliman yang dosanya tidak akan dibiarkan oleh Allah. Dosanya akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kezaliman antar seorang hamba terhadap hamba yang lainnya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, "Al muflisu fina man la dirham lana wala mata." Orang yang bangkrut ya Rasulullah, orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta. Tadinya punya bisnis, punya pemasukan, namun pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Kemudian Nabi kita mengatakan, "Al-muflisu min ummati ya'ti yaumil qiyamati bis-shalati waz-zakah was-siyam." Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala puasa, salat, zakat dan mungkin ibadah yang lain. Tapi kemudian dia juga datang dengan kezaliman. Dia mencaci si A, mencuri si B, memfitnah si D, mengambil hartanya si A, menumpahkan darahnya si A. Lalu Allah adili. Orang-orang yang didolimi itu didatangkan, maka diambillah pahala dari orang tadi, diberikan kepada orang yang didolimi. Atau ketika pahalanya habis, dosa orang yang didolimi diberikan kepadanya, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Wal-iyadubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فيا ايها المسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون واعلموا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعل المتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أقيم الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله